Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min 'ibadihil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mushabbihin bi nujumiddin وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan dan memujikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur kita ke atas nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, tak dapat dan tak kuasa kita menghitungnya, dan sangat mahal nilainya yang tidak kuasa kita nak menghargainya. Selain Allah sahajalah. Dengan itu, setelah kita yakin bahawa nikmat sebegitu banyak, marilah kita ingat sewaktu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini daripada hamba-Nya yang muttaqin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min 'ibadihil muttaqin. Yang selalu kita sebut
hamba-hamba yang bertakwa. Asal perkataan takwa mari daripada kalimah waqayati wiqaya. Arti kebahasa kita banyak, antara lain wiqaya arti pelihara, wiqaya arti menjaga, wiqaya juga arti mengawasi. Yang kita selalu sebut awasilah, awasilah. Kalau di sini banyak sekali tertulis di tempat-tempat yang agak kata banyak berlaku kemalangan, selalu dijaga awasi. Nah, kalau apa yang berlaku, suruh kita jaga, kata orang petani beringat. Ada juga dipanggil beringat. Orang petani kata beringat. Nah, jangan lalai, jangan lupa, beringat di sini bahaya. Itu masuk juga daripada wiqayah. Waqayaki wiqayah. Daripada perkataan wiqayah itulah jadikan taqwa berasal waqya tu kata ibdal jadi taq, ya tu kawa jadi taqwa. Sebab itu kita artikan taqwa arti takut, arti juga beringat. Waqayaki di mana hafizah sad, dan waqayaki juga dengan mana hadira beringat. Dan arti juga wiqaya hirau, orang petani panggil hera. Ada bahasa surat kata hirau, kita tak hirau, maka petani kata hera. Kita kena ada hirau. Hirau akan siapa? Bila kata takwa, takut, takut akan siapa? Taqwa Allah. Disebut bilang iyyakum afwaja alaikum usikum wa iyyaya bitaqwa Allah. Itu disebut mudhaf ilaih, sebut maf'ul. Takut yani takut akan Allah. Hirau, hirau akan Allah. Beringat, beringat akan Allah. Selepas tu takdir, beringat akan kemurkaan Allah, beringat akan kemarahan Allah, beringat daripada seksa Allah. Itulah takwa yang selalu kita ditausiah, diusiahkan dalam khutbah-khutbah selalu disebut. Syarah-syarahan itu menjadikan huraian satu daripada arti takwa. Cuba kita ingat dalam khutbah-khutbah disebut ittaqullah. Hai segala manusia, sidang Jumaat, katakan takutlah, takwalah akan Allah. Dalam arti kata buat apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Itu mana maksud dalam kata takutlah tu. Bila kita takut, tak ada arti takut kalau tak buat yang disuruh. Namanya tak hirau lah tu. Tak ada arti takut kalau melanggarkan yang dilarang. Bermakna tak hirau lah tu. Itu kelima. Sebab itu bila kita mengaji dalam bab khutbah, di antara rukun khutbah usia dengan takwa. Cukup sekadar ittaqullah. Masalah kalau kita nak ringkas khutbah, bangun alhamdulillah, kita puji, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu selawat. Ittaqullah, itu usiah dengan takwa. Baca sedikit ayat yang memberi faham, boleh duduk, sudah satu khutbah. Bangun dia keluar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, atii Allah, Allahumma waffiq lil muslimin wal muslimat. Cukup rukuk khutbah. Sekurang-kurang memadai. Tapi yang dijadikan panjang sampai setengah jam pamonya, itu syarahan, huraian. Kita mengambil ke satu tajuk. Dengar. Bila nak baca khutbah, tajuk khutbah hari ini, kita nak tuku kepada apa?
nak tumpu pada perpaduan masalah. Nah, ini kita ambil satu nak bercakap dalam makna kata takut agar Allah. Ambil satu tajuk mari, perpaduan masalah. Nah, itu ia sudah meliputi dan mengandungi dalam arti takwa. Nah, sebab itulah kita kembali pada awal khutbah tadi. Alhamdulillah, puji-puji hanya bagi Allah. Allazi Tuhan yang ja'alana, yang telah menjadikan kita ini, khusus kita hadirin semuanya, Allah menjadikan kita ini min ibadihil muttaqin, daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka sifat-sifat orang takwa ialah Allah sendiri mensifat ke dalam Qur'annya. Yang selalu kita ingat, kalau tidak pun selalu kita dengar di awal surah Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allah mensifatkan orang takwa itu ialah orang yang beriman, yang percaya. Nah, bahasa kampung kita panggil beriman, percaya. Orang yang percaya bil ghaib, dengan yang ghaib. Ai ma ghaba anna. Yang percaya dengan yang ghaib dari kalangan kita. Maka tafsiran al-ghaib itu pun banyak. Di antara yang ghaib, Allah sendiri. Kerana mana ghaib? Ghaib di makna ma ghaba anna, yang ghaib daripada kita, yang tidak nampak pada pandangan kita, tidak dengar pada pendengaran kita, itu ghaib. Maka yang ghaib itu termasuknya Allah sendiri, ghaib dari kita, tapi kita percaya. Kan? Sebab beberapa banyak daripada hamba yang mempunyai akal tak percaya adanya Tuhan. Ada juga. Itu terkeluar daripada muttaqin. Sedangkan hamba ia juga, ia menafikan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ialah Allah telah menjadikan kamu, maka ada di antara kamu yang telah dijadikan itu ada yang beriman, yang percaya, ada pula yang kufur. Faminkum mu'min faminkum huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Semua kuasa dia, hamba dia sama je, sama je anak-anak cucu Adam, tapi ia menjadikan dua bahagian, dua bagai. Satu menjadi hamba yang beriman, percaya dengannya. Satu menjadikan hamba yang kufur, yang tak percaya. Maka kita nasib baik masuk daripada hamba yang percaya dengan al-ghaib, termasuk percaya dengan Allah. Maka percaya dengan Allah dihuraikan dalam kitab kita Usuluddin. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan sedianya Allah, itulah wajib tahu dengan jalan tafsir. Itu bermakna sifat wujudnya, qidamnya, baqanya, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Itu mana beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Apa percaya dengan Allah? Percaya dengan adanya Allah. Sekalipun kita tak pernah lihat dengan mata kepala, itu kepada wahid. Sekalipun tak pernah dengar dengan telinga kita, wahyu ke suara darinya, tak pernah. Tapi kita yakin adanya Allah. Bukan saja yakin adanya Allah, ada ia itu sedianya. Tidak ada permulaan. Maka berlainan adanya kita makhluk sebab ia mengadakan. Oleh itu ada kita ini baru. Karena ada kita dimengadakan olehnya. Tapi adanya Allah, tidak ada sebab dimengadakan oleh yang lain. Itu dipanggil al-awwal huwal awwal wal akhir wal zahir wal baqin. Ialah Allah al-awwal, yang awal, yang sedia, yang tidak ada mula bagi. Itu kepercayaan kita. Huraian dari kitab-kitab Usuluddin. Huraian secara lanjut.
Dan juga kita percaya setelah percaya adanya ia, sedianya ia, lagi pula kekalnya. Tak terima hilang, tak terima binasa sama sekali. Ada apa yang lain daripada dia, makhluk dia, terima binasa, bahkan akan binasa. Kullu man 'alaiha fa. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ia menyatakan pula. Secara akalan kita tahu bahawa semua alam selain pada Allah terima binasa. Serta pula Allah janjikan akan binasa, mesti binasa. Itu maksud dia lepas kenal Allah, ngajikan hukum sifat. Itulah huraian dari usuluddin. Setelah kita yakin adanya, sedianya, kekalnya, kita yakin pula bersalahannya Allah bagi sekalian makhluk yang dijadikan. Ia bersalahan. Walau satu wajah pun dia tak suka. Itu mukhalafatul lawati huraian di sana. Selain pada itu pula kita percaya bahawa Tuhan yang ada, yang sedia, kekal, bersalah itu mesti esa. Panggil wahdanya. Kata Allah yang maha esa. Itu semua maksud dalam allazina yu'minuna bil ghaib. Itu sifat orang muttaqi. Maka di kita alhamdulillah ada. Sekalipun kita tak pandai nak hurai. Kan? Kalau diminta hurai, kita tak belajar dalam medan dia, mana boleh kita nak hurai. Tapi keyakinan kita putus. Keyakinan kita putus. Kita contohkan seperti kita belajar baca Quran dengan guru yang pandai dari segi hukum tajwid. Tapi kita belajar hanya baca. Guru ajar, tarik, dia dengar, kita tu ikut saja. Dia baca, kita dengar, kita ikut saja. Tapi kalau orang yang suara tu jadi mudah menurutnya, maka mudah jadi. Bila dengar guru baca, dia baca. Dia guru pula memberi pedoman, perjaman kepadanya, maka dia ingat cara-cara. Tapi bila dia baca, sudah ingat betul guru berkata yang betul baca untuk. Tapi kalau tanya faedah ini panggil apakah, macam-macam ini di segi hukum istilah tajwid apakah panggilnya, itu tak pandai kalau tak belajar istilah dia kan. Apakah panggil ikhfa ke, izhar ke, idgham ke, idgham pula berapa bagi. Kalau kita tak belajar dalam istilah, mana kita boleh nak hurai. Sekalipun kita baca dah betul, kita baca dah kena, guru yang dengar, itu betul bacaan. Tapi kalau tanya apa hukum itu, panggil apa, tak tahu. Kita belum belajar istilah. Demikianlah ada istilah usuluddin. Kita pegang guru i'tiqad kita betul pada wakil serta jasad. Kita yakin adanya Allah. Sekiranya kalau dikatakan, macam mana kalau tidak ada Tuhan, kerana tak pernah lihat. Sekalipun tak pernah lihat, aku yakin adanya Tuhan. Mana dalilnya, bukti kata ada Tuhan? Alang inilah dalil. Aku dia menunjukkan tak ada Tuhan. Antaranya, beberapa banyak yang aku mau tapi tak dapat semuanya. Dan beberapa banyak yang aku tak mau, tak tertolak semuanya. Menunjukkan tak ada yang kuasa. Bila tekan lagi, bagaimana cara? Tak pandai nak hurai. Itu masalah tak pandai hurai. Tapi keyakinan kita ada. Ini dikatakan iman orang awam. Makrifat orang awam. Sebab itu kalau tidak dimengelirukan sudah cukup. Kalau tidak ada disyubhatkan sudah cukup, kerana pegangan mereka dah utuh, dah jazam. Lagi pula membetul diwakil al-jazmul muqaddiqu lil waqi' 'an dalil. Sekurang-kurang dalil ijmal. Apakah dalil menunjuk adanya Tuhan alam ini, termasuk kita sendiri setengah pada alam. Bagaimana caranya? Tak pandai nak hurai. Kita panggil tak pandai dalil tafsili. Nak hurai tak pandai. Ataupun setengah-setengah orang pandai hurai. Hurai. Apabila dia tanya. Kalau ini macam mana? Kalau begitu macam mana? Tak pandai nak menoloknya. Kita panggil sekadar pandai ijma. Itu cukup. Kalau tidak ada syubhat yang berlaku. Kalau tidak ada serangan akidah lain yang berlaku, cukup nasibah kita awal-awal. Walaupun dalam keadaan itu cukup nasibah tiap-tiap, tapi mesti adanya yang pandai huraian, yang pandai dalil tafsiri,
pandai menolak kesubahat, mesti ada secara fardu kifayah. Kalau tidak ada semuanya, maka dikira salah. Cara gunakan supaya ada orang yang cergah, belajarlah supaya faham faedah. Apa ni? Ini kecadangan kalau-kalau timbul dia berlaku syubhat, yang ni lah perlu menolak dan mempertahankan. Itu di antara lain. Adapun fardu ain cukup dengan tadi. Kita yakin adanya Tuhan. Kita yakin Tuhan ada itu sedianya. Kita yakin Tuhan mesti esa. Kita tak terima berbilang. Ketua kampung tak boleh nak berbilang dua, mesti esa. Apalagi Tuhan. Masalah. Itu orang Tuhan kata beriman dengan Allah. Masuk dalam kata allazina yu'minuna bil ghaib. Gamanya apabila kata beriman, kita maklum dalam sebab kita tak bilang secara ijmat rukun iman ada berapa. Tanya yang pandai dah. Rukun iman ada berapa? Kita seakan-akannya budak baru belajar awal hati dah. Nabi SAW nak ayat kok. Adakah tahu kamu atas jeruk? Kadang-kadang dia tahu. Dia sahabat dia tak tahu. Nak tahu mana dia belum ayat. Tapi dia tanya juga atas jeruk. Adakah tahu kamu? Apa tu? Nak tahqiq ilmu. Buat rupa tanya soal. Tapi sebenarnya dia nak cerita kan. Tapi tanya dulu supaya hati kita berhadap kepada. Nah, amat-amat di untuk mengetahui. Bila cerita, pertama yakin. Seolah-olah kita buat walulah kata, kata ni kata lah. Seakan tak tahu. Berapa ke rukun iman? Budak-budak pun pandai kan? Maklum. Ada awak pun malu. Apa nak malu? Tak, kerana maklum sangat. Enam, kita maklum kan? Tak ni, beriman dengan Allah. Satu daripadanya, huraian tersebut dengan cara ringkas. Kemudian, beriman pula dengan segala kitabnya. Segala kitab Allah. Bila sebut segala kitab Allah, kita maklum antaranya Al-Quran. Nah, bila beriman dengan kitab, bermaknanya apa yang dicerita oleh Allah Ta'ala, sama ada perkara yang telah berlaku, ya dah cerita dalam Quran. Perkara yang sedang-sedang berlaku pun dia cerita. Secara umum, secara ijmat, tak tahu orang pandai ambil lah. Ataupun perkara lagi akan datang, dia cerita. Nah, seperti dia cerita, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian selepas kamu hidup banyak umur sampai ajak, sesungguhnya kamu selepas daripada itu, sungguhnya kamu akan mati. Dalam kiraan akan boleh jadi kita mati ataupun tidak. Apabila datang janji dari Allah, mati itu wajib. Ariti rupanya dalam istilah usul rupi. Pada akal jaiz harus dia. Boleh jadi mati pun kalau Allah nak mati. Boleh jadi tak mati kalau Allah nak mengekalkan. Untuk dia hak dia. Untuk dia saja hak dia. Dia nak mengekal pun hak dia. Dia nak menidak pun hak dia. Nak menghilang, melenyap hak dia. Tengok syurga dia janjikan kekal. Nah, kita janjikan mati. Lepas pada mati, summa innakum yawmal qiyamati tub'atun. Kemudian kamu selepas daripada mati itu akan dibangkit kamu. Itu dia janji. Maka kalau kira semata-mata akan sebab kuasa Allah dan kita hamba dia, makhluk dia, kejadian dia, ikut dia lah. Dia nak mengadakan, iyalah. Setelah dia mengada, dia nak membinasakan pula, ikut dia lah. Kalau dia nak mengekalkan dengan keadaan begitu tak membinasa pun, ikut dia lah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi janji dari dia, kamu mesti mati. Selepas mati, kamu akan dibangkit. Bila tilik pada janji, wajib aridi. Mesti berlaku. Sebab dia cerita macam tu. Kiamat akan berlaku. Sekalipun dia tak menyata bilakah masa. Saya dengan Jibril pernah menanya Nabi SAW matasa'ah. Lepas pada dia tanya rukun Islam, Nabi sebut. Tanya rukun iman, Nabi sebut. SAW tanya pula ihsan, Nabi sebut. SAW lepas tu dia tanya, akhbirni matasa'ah. Kau ceritakan aku bila kau kiamat. Di situ Nabi SAW menjawab,
mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'i. Bukanlah aku yang kena tanya tentang kiamat itu, dari kiamat bilakah itu. Aku bukan yang tahu, lebih tahu daripada yang menanya. Bermakna engkau yang menanya, aku yang kena tanya, sama je tak tahu tentang bilakah. Tapi yakin akan berlaku. Tengoklah Quraisy dan kafir-kafir tak percaya ke dengan bangkit, dengan dia tekan. Wa yaqulu mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Bilakah masanya janji kata bangkit kalau kamu tu benar? Allah tak nyata juga tentang bila. Cuma suruh jawab pun, innamal ilmu indallah. Jawab pada Tuhan. Hanyalah mengetahui itu hanya di sisi Allah. Wa innama hanya ana nadhirum mubin. Aku ini yang menakuti sahaja. Aku menyatakan kata kiamat akan berlaku. Selepas mati kamu akan hidup balik. Kalau kamu percaya, ialah baik bagi. Kalau tidak, aku menakuti kata itu dijanjinya seksa dengan aku. Kekal. Itu je kerja aku. Menjawab itu sudah Muhammad. Tetapi bilakah Allah lah tahu. Jadi Allah tak beritahu kepada siapa. Tapi kita yakin kata berlaku. Mesti. Tengok, lepas pada itu, Jibril tanya pula, apakah tanda-tandanya, alamat-alamat, kalau sini kata ciri-ciri lah. Tanda-tanda yang menunjuk, tidak sebut tanda-tanda juga banyaklah. Tanda api yang kiamat, tanda api, bakit dia, aku dengan kiamat macam dua jari. Dia buat ibarat. Aku, bakitkan aku dengan kiamat macam dua jari. Bermakna, sangat dekat lah. Kalau dengan jari kelingking, dengan telunjuk, berarti ada lagi perantaraan dua jari kan? Macam ini, dia macam ini. Bermakna kata dekat sangat. Pas zaman dia, dia dah meninggal kita dah 1400 lebih dah. Mana dalam kurun 15. Berarti dua jari ni rapat sangat dah rupanya. Rapat sangat. Sebab tu alamat dia tanah je pada dekat pun banyak sangat. Banyak sangat. Itu dengan kita yakin tadi, kita pertama yakin. Walaupun tak tahu bila. Itu sifat orang muttaqin. Allah Ta'ala kan? Jadi alhamdulillah, kepercayaan itu kita ada. Kita ada. Sebab tu kita masuk dalam hambanya yang muttaqin, yang bertakwa. Dan percaya pula dengan segala rasulnya. Dan percaya pula dengan segala malaikatnya. Dan kita percaya pula dengan al-yawmil akhir. Akhir sekali percaya dengan qada dan qadar. Semua dari Allah. Tak berlaku sesuatu melainkan dari takdir Allah. Sama ada sesuatu itu disetujui oleh nafsu, lepas qadar yang manik, ataupun sesuatu itu tak disetujui oleh nafsu, dipanggil qadar yang pahit. Wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarri wa fi riwayati khulwihi au murri. Qadar-qadar, sama ada qadar-qadar itu yang pahit, yang manis. Apa qadar pahit? Kita kehendak sesuatu tak dapat kehendak. Pahit. Ataupun berlaku kesusahan dan kecemasan. Itu qadar yang pahit. Yang manis, apa yang kita kehendak semua dapat. Dan bila kita hidup dalam keadaan kemewahan, kesenangan. Itu ibaratkan qadar yang manis. Dan kita ingat semua dari Allah. Itu pertama kali untuk asas kita. Selepas pada itu, barulah kita mari kepada amalan sebagai merupakan korok bina di atas asas tadi. Lalu Allah sifatkan lagi, sifat orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu diiringi dengan amal. Diiringi dengan amal. Mulai dengan yu'minu, beriman. Lepas itu, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan solat. Bila sebut kelima mendiri, itu huraian dalam fiqh. Dalam fiqh lah huraikan amal itu, orang tu huraian dalam fiqh. Apa makna iqamatus solat? Di sana huraikan. Pertama kali tak dikatakan iqamatus solat, malaikat solat kita tu mencukupi segala rukun dan syaratnya. Itu paling kurang. Rukun dan syarat. Maka rukun dan syarat dia ada zahir, ada pula batinnya. Pada rupa zahir, seperti kita belajar rukun 13,
ada dengan bacaan rukun qauli bagi syarat kena dengar, rukun fi'li takluk dengan qalihah, rokok sujukan, yang tidak duduk, itu rukun fi'li. Kemudian qauli baca-bacaan, takbir, baca fatihah dan tahiyat, selawat dan salam. Itu kita maklum tu.